Tuhan, Shalom, sekali lagi, semuanya tetap belum terlambat. Ya, saya ucapkan selamat Natal. Semuanya, saya bersungguh-sungguh berharap bahwa Natal tahun ini kita betul-betul akan mengalami hal yang luar biasa. Beberapa waktu yang lalu, saudara, ketika pada waktu sekitar Natal. Saya betul-betul terkagum-kagum dengan kebaikan Tuhan, bahkan di saat menjelang akhir tahun, kasih dan kebaikan Tuhan juga belum selesai dalam kehidupan keluarga saya. Saya mulai melihat bahwa pada waktu tanggal 24 Desember, pada waktu malam Natal, itu ada satu hal yang Tuhan taruh begitu kuat kepada saya pada waktu itu, yaitu: Natal itu berbicara tentang penggenapan janji. Karena apa? Karena saya menangkap bahwa kelahiran Yesus itu merupakan penggenapan dari janji Allah setelah ratusan tahun. Karena kalau kita melihat dari kita, Perjanjian Lama, kedatangan Yesus itu sudah dinubuatkan dari sejak zaman Perjanjian Lama. Salah satu contoh yang paling kita ingat adalah dari kitab Yesaya. Berkali-kali dalam kitab Yesaya dinubuatkan tentang kelahiran Immanuel. Salah satunya dalam Yesaya pasal 7. Nah, dari kitab Yesaya sampai pada kelahiran Yesus di Injil Matius itu mencapai waktu sekitar 730 tahunan. Nah, Saudara, ketika pada waktu hari Natal itu Tuhan mengingatkan saya bahwa Natal itu berbicara tentang salah satu yang saya tangkap adalah penggenapan janji. Karena ketika Yesus lahir, seakan-akan Tuhan itu mau berkata begini loh. Sekalipun sudah ratusan tahun kedatanganku sebagai Yesus Tuhan Immanuel juru selamat dinubuatkan ratusan tahun, tetapi aku tetap tidak pernah melupakan apa yang telah aku janjikan. Nah, mengawali pada malam hari ini saya sungguh berharap Tetap semangat semuanya, bahwa saya percaya uh, sebuah kabar baiknya adalah ada banyak janji yang Tuhan akan tetap tidak pernah melupakan, Tuhan akan ingatkan, Tuhan akan menguatkan, dan Tuhan akan menggenapi. Firman Tuhan menuliskan begini: "Dari semua yang baik yang Tuhan janjikan kepada Israel, tidak ada satu pun yang tidak ditepati, tidak ada satu pun yang tidak digenapi." Amin, saudara. Saya percaya, saudara, banyak juga yang sampai hari ini mengakhiri tahun ini. Masih banyak yang sedang menantikan janji Tuhan. Saya yakin itu. Saya nggak tahu apakah bapak ibu sudah mengadakan, uh, kalau orang bilang acara perenungan nih, pribadi sebelum tahun ini selesai. Setiap tahun saya selalu punya habit itu, saudara. Makanya setiap akhir tahun saya tidak mau menghabiskan waktu dengan eh uh, dinner apa dinner New Year's Eve atau apapun saya selalu kepengen menyepi me ya istilahnya mengheningkan diri dengan Tuhan karena saya pengen uh, merenungkan apa yang selama satu tahun ini telah terjadi dan memikirkan apa yang Tuhan akan siapkan untuk tahun kedua puluh ke 2024. Ada banyak hal yang sebetulnya Bapak Ibu malam ini tapi karena keterbatasan waktu saya hanya memakai satu kesimpulan saja yang bisa saya sampaikan buat saudara. Sejak dari beberapa bulan yang lalu sebuah kata ini kuat berbicara di hati saya yaitu satu kata kalau kalau Bapak Ibu di Amerika masih sudah bahas, biasa dengan bahasa Inggris ya yaitu satu kata yang namanya alignment. Nah, alignment itu kalau di dalam bahasa Indonesia terjemahannya adalah penyelarasan. Cuman kayak kurang 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 mantep gitu ya, kata penyelarasan. Nah, kalau kata alignment ini seringkali dipakai dalam dunia permesinan, Saudara. Di mana setiap beberapa bulan orang itu dalam dunia mesin akan melakukan yang namanya alignment. Jadi kata ini muncul ketika bulan Oktober tahun 2024 eh 23 tentang alignment, Saudara. Saya berusaha untuk mencari tahu. Kemudian ada satu vision yang pada waktu itu saya lihat yaitu tentang universe atau alam semesta di mana saya melihat gambaran tentang planet-planet. Kalau saudara sering melihat di poster-poster ya, di poster-poster yang dipakai dipajang di sekolah itu ada poster planet di mana ada tatanan yang teratur sekali, tatanan yang harmoni sekali, ada mulai dari matahari, terus kemudian diawali dari Merkurius, dan terusnya sampai Pluto ya kan semuanya ditatan dengan baik. Nah, itu kemudian saya melihat di luar beyond di luar dari tatanan planet ini. Sebetulnya uh, alam semesta itu, galaksi itu masih luas sekali. Ya. Seperti ruangan yang sangat luas terbentang. Nah, ketika saya melihat gambaran ini, saya melihat di luar dari tatanan Planet-planet ini, saudara, ada banyak sekali galaksi. Tapi, saya melihat di galaksi-galaksi tersebut, saya melihat seperti banyak pecahan-pecahan batu asteroid yang tidak tertata, yang tidak tertata. Jadi, di satu sisi, saya melihat susunan planet ini tertata di bagian luar. Saya melihat kacau banget, banyak-banyak, apa istilahnya. Batu-batuan pecah, asteroid, meteor, apapun istilahnya, dan dari situlah ketika saya berdoa pada waktu bulan Oktober, muncullah kata-kata alignment atau penyelarasan ini. Saya mencoba untuk mencari tahu apa arti kata alignment. Saudara, alignment itu seperti saya bilang dilakukan banyak. Di dalam dunia permesinan, dan ternyata ketika orang-orang di dalam dunia permesinan ini melakukan alignment, sebetulnya itu akan membawa banyak sekali keuntungan. Salah satunya adalah mesin itu akan menjadi awet, jadi mesin itu akan menjadi lebih tahan lama. Selain mesin itu akan menjadi tahan lama, tindakan alignment ini akan membuat mesin itu tidak perlu mengalami masalah yang tidak perlu. Jadi ketika alignment ini dilakukan, maka masalah-masalah yang tidak perlu bisa dihindarkan. Nah, selain dari pada itu saya melihat bahwa fungsi dari alignment adalah ternyata akan membuat mesin itu menjadi lebih produktif. Menjadi lebih maksimal hasilnya atau kerjanya. Nah, kalau Anda melihat tentang proses dari alignment, itu sebetulnya apa yang dilakukan oleh seorang teknisi mesin di dalam proses alignment adalah dia menyelaraskan antara spare part yang satu dengan spare part yang lain, karena sebuah mesin itu merupakan rangkaian dari berbagai komponen. Nah, kalau salah satu komponen ini tidak bekerja dengan baik, maka itu bisa mempengaruhi efektivitas, bahkan jalannya dari spare part yang lain, komponen yang lain. Nah, rupanya dalam dunia mesin itu seringkali komponen-komponen ini merupakan rangkaian atau rakitan yang complicated, <tuh> sehingga perlu dilakukan alignment setiap beberapa waktu orang bilang maintenance mesin tetapi saya lebih prefer bukan maintenance mesin karena maintenance mungkin kita ngasih oli kita bersihin alignment bukan sekedar membersihin saudara alignment bukan sekedar apa ya ngasih oli gitu enggak alignment tuh lebih daripada itu dia akan memeriksa setiap bagian komponen itu apakah ada problem, apakah mulai lemot, apakah mulai melambat kerjanya, apakah di komponen ini rupanya ada bagian yang um, mungkin terkikis dan sebagainya. Dan saya pernah waktu di Australia itu kami servis mobil, Saudara. Dan ternyata, kami waktu servis mobil, saya terkejut sekali. Servisnya luar biasa, ya. Saya terkejut sekali bahwa teknisinya menerangkan kepada kami ada satu bagian kecil yang mulai aus, yang mulai aus, yang mulai terkikis, dan ketika mulai terkikis ini mengakibatkan balancingnya itu sedikit terpengaruh dan dia menerangkan bagaimana kalau mobil kami di di drive gitu dikemudikan itu setiap berapa setiap berapa menit akan mengalami seperti klik dan sebagainya dan saudara saya kaget sekali ya karena terus terang waktu servis di Indonesia misalnya servis mobil di Indonesia saya nggak pernah mengalami sampai teknisi mesinnya itu sampai menerangkan satu bagian kecil Lalu dia foto dan dia tunjukkan dia dan tunjukkan dari gambar bagian mesin sampai bagian kecil sekali, saudara. Nah itulah yang saya percaya, alignment bukan sekedar membersihkan atau memberikan oli, tetapi betul-betul memeriksa setiap komponen sehingga berjalan dengan baik. Nah ketika saya mendapatkan tangkap kata ini, saya sungguh-sungguh pada awalnya nggak ngerti apa yang akan terjadi. Tapi yang saya tangkap adalah begini, saudara, bahwa ini yang merupakan salah satu, salah satu message Tuhan yang Tuhan persiapkan untuk kita meninggalkan tahun ini, menghadapi tahun 2024. Yang saya tangkap adalah begini, apa yang akan terjadi di luar, apa yang akan terjadi di luar sebetulnya tahun ke depan bukan lebih mudah. Nah, kesimpulan gampangnya adalah bukan lebih mudah, dan saudara akan menemukan banyak hal yang mungkin dalam tanda kutip sedikit kacau. Dalam arti begini, aduh kondisi kok seperti begini, 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 ini, ini nyambung semuanya gitu loh. Jadi, karena satu faktor, misalnya karena satu faktor di satu tempat itu bisa ngaruh. Secara luas, seperti saya bilang, kalau satu komponen itu ternyata uh, ada ausnya sedikit. Nah, itu ternyata komponen ini bisa berpengaruh pada jalannya mobil pada setiap sekian menit, pada setiap sekian menit. Tapi karena pada setiap sekian menit, kadang-kadang kita gak ngerasa, kita merasa mobil kita fine-fine aja. Nah. Nah yang Tuhan ingatkan adalah apa yang akan terjadi di depan yang saya tangkap adalah seperti itu saudara Dan satu pesan sederhana adalah alignment ini atau penyelarasan Karena apa? Karena yang paling ngerti adalah teknisi dari mesin Yang paling ngerti adalah expert mesin Yang paling mengerti adalah Tuhan di atas segala alam semesta satu komponen di alam semesta ini terjadi sesuatu, itu akan mengimbas, misalnya komponen uh, sebuah kondisi di satu tempat itu akan tidak disadari bisa mempengaruhi, seperti uh, benturan karambol gitu ya, bisa mempengaruhi kepada faktor-faktor lain, entah itu ekonomi, entah itu politik, dan yang mengerikan adalah begini. Saudara dan saya terlalu kecil untuk mengenali, terlalu kecil untuk mengenali kondisi universe alam semesta. Jadi, saya cuma pengen menyampaikan sederhana begini. Mungkin gambarannya begini, deh, bapak ibu. Bayangkan kalau Anda itu adalah spare part dari se sebuah mesin, kita adalah komponen dari sebuah mesin. Bayangkan kalau salah satu komponen ini ternyata punya masalah kita semua ya baik di Indonesia, di Amerika, baik di negara-negara lain. Bayangkan kalau salah satu komponen mesin ini contohnya Amerika deh. Salah satu komponen mesin ini Amerika. Bayangkan kalau Amerika mengalami sesuatu misalnya gini. Tanpa kita sadari, ini akan berimbas. Bukan hanya kepada Amerika sendiri tapi kepada komponen-komponen mesin yang lain termasuk Indonesia. Termasuk pada akhirnya kepada kita pribadi, lepas pribadi, kepada keluarga demi keluarga. Jadi, ini uh, di luar kemampuan kita untuk kita itu ngatur. Nah, yang perlu saya ingatkan pada malam hari ini adalah satu, bahwa untuk kita mau melakukan alignment, ada dua hal penting yang perlu kita miliki. Nah, sebelum Bapak Ibu lebih bingung ya, saya terangkan dulu tadi tentang alignment supaya kita mengerti karena pada waktu saya membaca tentang alignment saya cukup saya cukup bingung juga pada awalnya. Saudara bayangin deh. Kita bentuk sederhananya aja kalau uh, kita ukur baju ya. Beberapa waktu yang lalu saya diberkati dengan seorang jemaat yang memberkati saya dengan banyak pakaian. Nah, dia bilang, Bu, datang ke tempat ini biar diukur. Nah, ketika diukur, gitu ya, diukur. Anda bayangkan, seandainya pada waktu diukur, dia bilang, Bu, saya akan bikinkan model seperti ini. Dengan lengan yang agak lebar seperti ini. Ini lagi musim, Bu. Lalu saya bilang begini, ah aku nggak mau, aku mau lengan yang kayak gini. Aku mau model yang kayak begini. Ini. Aku mau kainnya yang warna bunga. Aku mau kainnya yang warna ini. Padahal desainer ini lebih pinter daripada saya. Dia bisa melihat bahwa warna pakaian yang cocok buat muka saya itu warna apa. Dia lebih mengerti bahwa model baju yang lebih pantas buat badan saya itu seperti apa. Anda bayangkan kalau saya datang kepada seorang tukang baju nih ya desainer. Lalu saya maunya terserah saya sendiri. Saya mau ukurannya yang slim-slim, yang mepet-mepet, yang slim fit. Karena saya kepengen kelihatan ramping. Saya kepengen begini. Ah, saya nggak mau yang lebar-lebar. Saya mau, bu, saya bikinin segini ya, biar agak leluasa. Ah, nggak mau, saya nggak apa-apa. Agak di, agak di pressure sedikit. Saya nggak mau dibeginiin begini. Saya mau yang seperti begini. Saudara bisa bayangkan, menurut dia, pak, badan saya yang mulai bertambah sehat nih. Badan saya mulai tambah sehat ini. Terus saya maksa nih ya. Saya maksa kepengen baju yang model slim fit. Apa enggak jadinya kayak lepet itu kalau makanan di Surabaya? Apa jadinya enggak kayak lepet itu Bapak Ibu? Bukan lemper, tapi lepet Saudara. Saudara tahu lepet ya? Lepet itu dari ketan yang diikat tali dengan kuat itu. Kan jadinya bukan kayak bukan tambah ramping, bukan kayak langsing, tapi malah kayak lepet Bapak Ibu, ya kan? Jadi saudara bayangkan kalau kita jalan semau kita sendiri, bayangkan kalau kita memakai ukuran kita sendiri, bayangkan kalau kita pakai model kita sendiri, bayangkan kalau kita pakai style kita sendiri, apa ndak berantakan semua jadinya? Bayangkan satu spare part kecil di dalam sebuah mesin itu melakukan terserah dia sendiri. Gua mau aus terserah gua, gua mau demo, mau aus, mau apa. Anda akan lihat semua akan hancur. Nah karena itu satu hal yang Tuhan akan lakukan di tahun ini adalah alignment. Tetapi terus terang, alignment ini tidak gampang. Kenapa saya bilang tidak gampang? Anda bayangkan, kalau Anda adalah salah satu spare part, kalau cuman dibersihin, mungkin bersihin kalau cuman pakai kuas, itu tidak sakit. Tapi bayangkan kalau ada satu spare part yang harus, oh rupanya spare part ini agak keluar, sehingga harus dikikis. Bayangkan kalau Anda spare part itu, maka itu akan sangat menyakitkan. Itu akan sangat tidak mudah. Jadi ada dua hal yang saudara dan saya perlu lepaskan di hadapan Tuhan. Yang pertama Pak, kita akan lihat ya. Kita akan lihat Mazmur pasal yang ke-16 ayat 11 lebih dahulu. Kalau Tuhan sebagai desainer dari kehidupan kita, kalau Tuhan sebagai teknisi yang lebih expert daripada kita, Saudara, berarti dia tahu keseluruhan mesin. Dia tahu keseluruhan universe alam semesta. Nah ayat 11 menuliskan begini. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Jadi saudara Alkitab ayat 11 mengatakan begini, kalau kita mengikuti ukuran kita sendiri seperti saya tadi ilustrasikan, bayangkan kalau mesin itu ada spare part yang tidak mau dikikir. Bayangkan ada spare part yang tidak mau uh, sedikit dicongkel untuk menyelaraskan dengan spare part yang lain karena dia agak keluar. Bayangkan kalau dia mungkin agak melenceng dari relnya lalu dia dipaksa dipukul sedikit untuk masuk. Nah, saudara bayangkan kalau dia tidak mau melakukan itu, maka mesin itu akan berantakan. Pak Yongki tadi bilang, seperti doa Musa, jangan suruh kami jalan sendiri kalau Tuhan tidak berjalan sama kami. Saudara, akibat dari alignment, kalau kita menyelaraskan dengan pengaturan Tuhan, ya menyelaraskan itu kan pengaturan kalau kita menyesuaikan dengan pengaturan Tuhan ayat 11 mengatakan jalan kehidupan oke ya engkau memberitahukan kepadaku. Jadi kalau kita ngikutin ukuran Tuhan, jadinya nggak seperti lepet tadi. Kalau kita ngikuti ukuran Tuhan, jadinya kita akan tampil lebih cantik kalau kita ngikuti action action yang Tuhan lakukan untuk menyelaraskan ini maka kita akan melihat mesin itu jalan dengan bagus hidup kita akan jalan dengan bagus dituliskan begini di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah jadi bukan hanya jalan kehidupan kalau lawan kata dari jalan kehidupan berarti jalan kematian. Berarti kalau kita mau di -align sama Tuhan, kalau kita mau diselaraskan sama Tuhan, maka kita akan menikmati kehidupan bukan kematian. Berarti bahasa sederhananya kita akan selamat. Amin. Kita akan terjaga. Kita akan terlindungi. Saudara sungguh tahun depan itu ada banyak hal yang kalau Anda lihat di alam semesta di sebelah luarnya itu banyak batu-batuan pecah, meteor, asteroid, itu kacau gitu loh, kacau. Dan kalau kita nggak di align, gak mau dalam masuk dalam alignment, maka kita akan masuk di dalam kekacauan ini. Bisa nangkep ya. Kalau saudara mau masuk di dalam alignment, maka kita akan mengalami jalan kehidupan. Kita akan mengalami sukacita terus happy. Jadi apapun kondisi tahun 2024 yang terjadi, termasuk kekacauan, itu tidak akan ngaruh ke saudara. Tidak akan ngenak. Kenapa? Karena kita diselaraskan di sama Tuhan. Terus kemudian ada sukacita terus. Dan di tangan kananmu, ini yang luar biasa, ada nikmat senantiasa. Ini yang menjadi doa kita semua. Sepanjang tahun 2024, kita akan nikmat senantiasa. Kita akan nikmat senantiasa. Amin. Nah, ini yang saya mau tunjukkan. Sekali lagi, buka Mazmur 21. Kita akan lihat Mazmur 21. Nyanyian syukur karena kemenangan raja untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Ini Daud mengucap syukur, Tuhan karena kuasamu raja bersuka cita. Betapa besar kegirangannya karena kemenangan yang daripadamu apa yang menjadi keinginannya telah kau karuniakan kepadanya permintaan bibirnya tidak kau tolak. Saudara kalau Anda baca ayat 1 sampai dengan ayat 7 semuanya tentang berkat. Berkat apa? Kalau kita masuk jadi begini. Nyanyian syukur kemenangan raja. Nyanyian ini dinaikkan oleh Daud setelah dia memenangkan sebuah peperangan. Kalau saudara membaca kisah-kisah peperangan Daud, Peperangan Daud itu selalu setiap peperangan dia tidak pernah melangkah sendiri. Setiap peperangan dia selalu tanya sama Tuhan. Tuhan aku pergi perang enggak? Terus caranya bagaimana? Itu Anda harus tahu. Jadi ketika Daud mengikuti pengaturan Tuhan, alignment sama Tuhan, hasilnya Mazmur 21, ayat 1 sampai dengan ayat 7. Lihat, Anda akan baca hasilnya kemenangan luar biasa. Nah bagaimana sekarang poinnya, bagaimana caranya, kuncinya kita masuk dalam alignment. Ini yang akan tidak enak buat Bapak Ibu, karena tidak semua orang mau. Saudara, ayat 8 kuncinya. Salah satu kuncinya adalah ayat 8. Sebab Raja percaya padamu Satu kata pada malam hari ini, namun kata ini punya makna yang dalam sekali, saudara. Yaitu kata, sebab raja percaya itu bukan kata belief yang dipakai. Tetapi lebih tepatnya, kata dalam bahasa aslinya mengandung pengertian trust. Dalam terjemahan bahasa aslinya saya terkejut juga dari kitab Ibrani-nya, ternyata kata "percaya" yang dipakai di sini itu punya pengertian begini: menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, jadi menyerahkan mati hidupnya kepada Tuhan. Jadi, dengan kata lain, kalau kita mau masuk ke dalam alignment Tuhan. Karena ada yang akan terjadi di luar tahun 2024 adalah di luar jangkauan kita. Saudara mau pinter kayak apa dalam ngatur bisnis, apa yang akan terjadi ke depan, semua tidak akan ada gunanya. Otak kita tidak akan sanggup Mengatasi atau preventif karena tiba-tiba terjadi sesuatu, saudara tidak ada persiapan. Tiba-tiba terjadi sesuatu, saudara belum ready. Tiba-tiba terjadi manuver, kemudian kondisi terbalik, saudara tidak punya persiapan sebelumnya. Itulah yang akan terjadi ke depan. Jadi di luar seperti banyak asteroid meteor. Namun satu hal, izinkan Tuhan yang align, saudara. Kalau Tuhan align, apa yang terjadi di sini itu di luar dari tatanan dari matahari sampai ke Pluto. Bisa nangkep ya Bapak Ibu. Nah, satu kata yang saudara dan saya perlu siapkan untuk tahun 2024 adalah Trust, trust itu bukan belief. Kalau belief itu percaya tuh saya kasih contoh begini. Ada seorang uh, accountant hebat. Lalu saudara direkomendasi, saudara bilang begini. Ini ada accountant hebat nih. Wah, gitu. Pokoknya dia kalau ngatur itu ciamik, pol. Nah. Saudara percaya dia akuntan hebat. Karena teman saudara mempromosikan dia. Tetapi saya yakin orang normal. Saudara kalau saudara dan saya kita punya pikiran yang normal. Kita percaya dia akuntan hebat tapi kita tidak akan mungkin mempercayakan seluruh harta kita ke tangannya saya tidak yakin saudara akan ambil seluruh sertifikat rumah, seluruh deposito, tabungan, habis-habisan lalu saudara serahkan ke tangannya dia. Saya yakin orang normal tidak akan melakukan itu. Saudara mungkin percaya kepada dia bahwa dia akuntan hebat. Tetapi rasa percaya saudara tidak cukup untuk membuat saudara berani menyetorkan semua harta saudara mentah-mentah kepadanya. Betul? Itulah yang namanya trust. Jadi trust itu betul-betul sampai seluruh hidup dipasrahkan kepada dia. Tidak semua orang mampu mempunyai trust ke Tuhan. Tetapi kalau saudara mau menghadapi tahun 2024, Saudara perlu mempunyai trust. Bagaimanakah kita perlu mempunyai trust? Kita tidak akan membahas bagaimana kita mendengar suara Tuhan. Katakan, "Semua saudara dan saya tidak memiliki kemampuan untuk mendengar suara Tuhan." Bagaimana saya bisa berjalan dengan trust kepada pengaturan Tuhan? Karena saya tidak bisa mendengar suara Tuhan, Bu. Kalau saya bisa mendengar suara Tuhan, enak. Eh, Nak, na, kamu jalan ke sini. Nak, jangan beli saham ini. Nak, belilah saham ini. Nak, jual emas kamu. Nak, jangan jual properti kamu. Nak, jangan ambil investasi ini. Kalau kita bisa mendengar itu gampang. Problemnya, kebanyakan dari kita tidak bisa mendengar suara Tuhan. Lalu, bagaimana kita masuk di dalam alignment? Kita harus belajar yang namanya trust. Lalu, bagaimana caranya kita bisa belajar dengan yang namanya trust? Cuman dua hal yang saya mau bagikan kepada saudara. Yang pertama yang saya ingatkan, kita ngomong, kita tidak bisa dengar suara Tuhan. Saudara dan saya perlu tetap bangun keintiman sama Tuhan. Gini, orang kalau intim sama Tuhan, walaupun tidak bisa dengar suara Tuhan, dengar baik-baik. Orang kalau intim sama Tuhan, walaupun tidak bisa dengar suara Tuhan, akan tetap ada. Treatment khusus dari Tuhan serius, jadi walaupun saudara itu intim tapi tidak bisa dengar suara Tuhan, saudara akan tetap ada treatment khusus. Percayalah, Anda ingat cerita tentang Cornelius Alkitab, menuliskan Cornelius itu baik hati. Dia tidak bisa dengar suara Tuhan, dia tidak pernah ketemu Tuhan, dia bahkan tidak pernah mengenal Yesus orang Nazaret, dia tidak mengerti tentang Tuhan. Tapi karena hatinya begitu mengasihi Tuhan, yang tidak pernah dia temuin, yang tidak pernah dia kenal, hatinya begitu takut akan Tuhan, Tuhan sampai ngebela-belain, mengirimkan rasulnya untuk berbicara kepada Cornelius. Bisa nangkep ya. Kalau kita mempunyai hati yang terikat, kalau kita mempunyai hati yang intim dengan Tuhan, Walaupun notabene kita tidak bisa dengar suara Tuhan. Katakan kita benar-benar kuping kita tuh tertutup untuk mendengar suara Tuhan. Tidak ngerti Tuhan maunya apa sih. Enak kalau burut katanya. Orang selalu bilang begitu. Enak burut. Burut disuruh Tuhan pergi ke part, burut nurut. Burut disuruh Tuhan batalkan tiket, burut nurut. Sehingga burut terlindungi. nggak sampai terpisah sama keluarga. Kan tidak semua orang mendengar seperti burut. Walaupun saya sendiri secara pribadi kadang-kadang juga tidak dengar apa-apa, tapi saya cuma tahu satu hal gini: walaupun engkau tidak dengar suara Tuhan, tapi engkau dekat dengan Tuhan, engkau cinta dengan Tuhan, ini tidak boleh digantikan dengan apapun. Tuhan akan melakukan treatment khusus kepada saudara, walaupun katakan kita bodoh sekali untuk mendengar suara Tuhan. Jadi, hal pertama yang saya ingatkan syukur-syukur kalau saudara bisa mendengar suara Tuhan. Tapi hari ini saya akan berbicara dalam konteks kita semua tak anggap gak bisa mendengar suara Tuhan. Jadi kita harus tetap tidak bisa menggantikan prioritas, saudara cinta dan keintiman dengan Tuhan tidak boleh digantikan sama apapun. Nah hal kedua yang kita harus punya sikap hati adalah yang namanya kalau dalam bahasa Inggris itu surrender. Kalau dalam bahasa Inggris itu surrender, kalau dalam bahasa Indonesia itu sederhananya tuh gini loh. Sudah nuruto aja, apapun yang terjadi, walaupun kamu tuh nggak ngerti, nuruto, jalani aja, ikhlaslah. Uh, kalau bahasa almarhum dari Om Yusak Cipto adalah glinding wai. Glinding aja, bukan gelundung ya. Bukan gelundung, glinding. Bahasa Indonesia itu kaya sekali loh. Bahasa Indonesia jatuh aja banyak ya. Coba bala bahasa Inggris jatuh apa? Fall. Drop menjatuhkan. Apalagi saudara stumble. Tapi kalau Indonesia lihat. Kalau bahasa Inggris kan jatuh ke depan paling fall forward. Ya toh? Kalau Indonesia jatuh ke depan, bahasa Jawa itu banyak ada. Jatuh ke depan jurunguk. Ya kan Bapak Ibu? ya jatuh ke belakang geblak. Kalau Jawa itu kaya banget. Jawa Jawa jatuh ke belakang geblak. Kok bahasa Inggris fall forward, fall backward. <laughs> Cuman gitu aja. Nah, Saudara, nah yang saya perlu ingatkan supaya kita masuk di dalam alignment Tuhan, kita tuh perlu memang belajar trust. Nah, supaya kita bisa trust, kita harus punya keintiman. Dan selain keintiman, dua hal kedua adalah kita itu perlu yang namanya uh, uh, pasrah, way Izinkan saya cerita, saya cerita dengan saudara. Ada dua cerita yang saya mau bagikan. Cerita yang pertama, saya baru ketemu seseorang kemarin. Tidak sengaja ketemu, terus dia bilang begini, burut ya? Oh, iya. Lalu dia, memperkenalkan diri singkatnya saya pernah ketemu dia tahun 2009 pernah ketemu dia tahun 2009 dia datang di sebuah kebaktian youth jadi pada waktu itu dia masih youth jadi sekarang sudah Anda sudah bisa prediksikan umurnya 2009 ketemu dia di kebaktian sebuah gereja youth dia cerita pada waktu ibu setelah selesai firman, tiba-tiba ibu turun, kita masuk dalam penyembahan, lalu ibu turun mendatangi saya dan tumpang tangan. Sebuah kalimat yang ibu sampaikan dari Tuhan adalah, "Tuhan akan memberkati kamu dengan berkat bangsa-bangsa." Ketika saya menyampaikan itu, dia bilang begini dalam hatinya. Tuhan memberkati aku dengan berkat bangsa-bangsa yang mana mungkin. Dia pada saat itu sedang merintis sebuah usaha lokal, usaha lokal. Jadi dia kongsian dengan papanya sambil dilatih, dia dilatih usaha lokal. Dan dia tuh bilang begini, saya ini lo baru merintis. Mana mungkin saya bisa sampai kepada berkat bangsa-bangsa. Lalu dia menangkap satu kata dari kata berkat bangsa-bangsa itu adalah ekspor. Jadi dia pikir gini, gak mungkin aku tuh ekspor. Yang satu, usaha baru merintis. Kedua, usahaku tuh lokal. Dan pada tahun itu, dia cerita tahun 2009, usaha lokal itu sangat menguntungkan. Dan usaha ekspor sangat merugikan pada tahun itu. Nah saudara, kemudian dia bilang begini, e tapi bu, saya percaya dan saya mau nurut dengan apa yang Tuhan bilang. Ya kan? Saya percaya dan saya mau nurut dengan apa yang Tuhan bilang. Jadi, dia, jadi dia tidak bisa mendengar suara Tuhan. Tuhan mengizinkan memakai saya untuk menyampaikan ekspor. Kira-kira seperti itu. Kemudian, saudara apa yang terjadi? Dia ternyata 2009 itu mulai belajar bagaimana ekspor. Walaupun dia baru merintis lokal dan usaha lokalnya cukup bagus, dia belajar ekspor. Belajar dari buku, belajar tanya-tanya orang, dia mulai mempelajari. Singkat cerita dia mulai uh, ada tawaran, ada seseorang tawaran tapi bukan untuk ekspor. Jadi ini satu pabrik yang mencari sup gitu ya. Jadi disubkan ke dia. Pada waktu dia menerima ini, karena dia merasa dia belajar dari sini bagaimana mulai nanti untuk mengekspor. Walaupun dia bukan pengekspor, dia cuman jadi sub dari pabrik yang mengekspor. Papanya bodoh-bodohkan dia. Papanya ngamuk, kamu kok bodoh banget. Cuman jadi subnya dari pabrik ini. Lah kan mending kamu yang ekspor sendiri gitu istilahnya. Tapi papanya tetap tidak setuju walaupun dia ekspor sendiri. Karena memang rate, apa kursnya US dollar pada waktu itu hancur. Sekitar 8000 Jadi papanya itu istilahnya itu tetap tidak setuju sampai dia mengalami banyak konflik. Sampai diusir keluar dari company papanya. Sampai dia itu nangis. Dia itu ngomong, tapi aku tuh Ruth, aku tetap pegang, Tuhan bilang ekspor, aku tetap pegang ekspor. Aku nurut, aku nurut. Singkat cerita, 2013, wah wow saya hitung 4 tahun ya. 2013 itulah dia betul-betul dibukain Tuhan. Jadi selama beberapa tahun itu dia cuma jadi subnya pabrik yang mengekspor. Dan 2013 betul-betul dibukakan Tuhan jalan untuk ekspor. Dan ketika dia mengekspor itu kursnya dolar Amerika itu waktu itu 11.000 dan ketika dia menerima pembayaran dolarnya naik jadi 12.000 lebih. Jadi dia itu diberkati banyak sekali gara-gara ekspor itu dan dia satu kalimat yang dia ceritakan sama saya itu saya ber, saya terberkati dia bilang begini <coughs> saya untung bu percaya sama pimpinan Tuhan dan nurut dia bilang begitu sebab kalau tidak ibu tahu ndak hari ini semua usaha lokal di bidangnya dia usaha lokal hari ini, semua bu, tidak ada satu pun, semuanya mati. Seandainya saya tidak mempercayai pimpinan Tuhan dan tidak nurut dengan pimpinan Tuhan, maka hari ini pun saya percaya usaha kami akan habis. Jadi dia diberkati luar biasa hari ini. Saudara lihat, kalau kita mau ngikuti Tuhan yang ngatur, dia harus mengalami konflik dengan papanya. Dia harus mengalami banyak lembah air mata, dia harus mengalami banyak tangisan. Tapi ketika dia belajar trust dengan Tuhan, Tuhan aku percaya memang Tuhan menyuruh aku untuk ekspor. Dia belajar percaya dan nurut. Apa yang terjadi? Berkat yang luar biasa terjadi dalam hidupnya, itu yang Tuhan mau lakukan ke kita, Bapak Ibu. Jadi, Anda percayalah, walaupun kita tidak bisa dengar suara Tuhan, Tuhan akan pakai banyak cara untuk bicara dengan saudara, untuk pimpin saudara. Kalau kita terus intim dengan Tuhan, Tuhan akan pakai banyak cara untuk bicara sama saudara. Nah, ekspor, nah, nabung. Misalnya gini, Nak nabung US Dollar <tuh> atau Nak jualan US Dollar kamu. Nak buat ini, Nak buat ini. Walaupun saudara tidak bisa dengar, tapi karena saudara cinta dengan Tuhan, Tuhan akan kirimkan seperti kepada Cornelius. Amin. Jadi, ketika Tuhan kirimkan begitu, saya cuma bisa berkata begini: Kalau kita nggak punya terasa sama Tuhan, kita nggak akan dengerin. Belajarlah untuk trust dan belajarlah untuk surrender atau nurut sama Tuhan. Amin. Dan hal kedua yang saya mau kasih contoh cerita. Tidak akan jauh-jauh bapak ibu pada waktu bulan November kemarin, mama mertua saya meninggal. Dan saya ada ke Surabaya karena pada waktu itu mama mertua saya meninggal. Dan di acara tutup peti, suami saya secara mendadak diminta untuk menyampaikan sambutan. Nah dia kan bingung sambutan apa. Akhirnya pertama kali di depan para tamu pada waktu sebelum acara tutup peti, suami saya itu cerita membongkar identitas dirinya. Selama ini tidak pernah dibongkar Bapak Ibu karena selama Mama Mertua masih ada, khawatir dengan menceritakan ini akan menyakitkan gitu kan jadi tidak menghormatin gitu tetapi dia cerita membongkar identitasnya itu justru untuk memuji dari mama mama yang meninggal itu pada waktu dia memberikan kata sambutan yang diceritakan sama suami saya di depan para tamu cukup kaget para tamunya bahkan ada tamu yang nangis jadi suami saya itu anak angkat jadi saya punya mertua itu mama angkat. Jadi bukan mama mertua secara biologis dari suami saya, bukan mama biologis mama mertua angkat. Jadi suami saya pada waktu umur 10 hari, 10 hari itu sama mama kandungnya diberikan ke orang. Umur 10 hari masih tersimpan kwitansi tanda terima tahun 1973 senilai Rp25.000. Jadi umur 10 hari. Singkat cerita, <coughs> diberikan kepada seseorang <coughs> yang pertama kali menerima suami saya. Itulah mama angkat pertama. Kenapa saya bilang mama angkat pertama? <coughs> Karena suami saya itu dilempar Total itu tiga kali bapak ibu luar biasa. Mama angkat pertama. Nah setelah diterima oleh mama angkat pertama dalam perjalanannya suami saya tidak terpelihara. Mama angkat pertama pergi ke Kalimantan entah karena apa. Singkat cerita suami saya ditinggalkan sehingga oma jadi mama dari mama angkat pertama ini kasihan. Lalu dipeliharalah oleh oma. Kemudian oma ini punya anak yang lain. Ya ini mama mertua saya. Mama yang lain. Jadi mama angkat. Yang terakhir. Mama angkat yang terakhir ini. Waktu itu masih umur sejik 17 tahun. Nah namanya anak kecil biasanya itu akrab sama senengnya nempel sama yang masih remaja-remaja kan. Suami saya juga nempel sama mama angkat yang kedua ini. Jadi oma langsung bilang begini sama mama angkat yang kedua. Anak ini loh nempel sama kamu, angkatan dia jadi anak. Mama angkat saya, mama mertua saya bilang gini, Waduh, ngaku belum menikah, mosok ngangkat anak. Kan gak bagus ya, toh. Baru umur 17 punya anak. Kan gak enak di depan orang. Suami saya kemudian, ya akhirnya pokoknya nempel terus. Sampai akhirnya mama angkat saya, mama mertua saya menikah. Uh, Dan lucunya, suami saya kan namanya Yopi. Lucunya, mama mertua saya itu dapat pacar, Namanya Yopi, jadi itulah yang menjadi suaminya. Jadi, Papa angkat dari suami saya sama namanya Yopi, and Yopi gitu, saudara. Yaitu, saya percaya tangan Tuhan. ya menikahlah mereka, terus Papa Yopi ini bilang begini, "Kasian, luara ini, anak ini kasian, sudah kita angkat anak." Disitulah ceritanya suami saya. Akhirnya dibikinkan akte anak di luar nikah. Jadi kalau saudara membaca bersertifikat suami saya, tulisannya anak di luar nikah. Memang nggak enak sih tulisannya ya, anak di luar nikah. Jadi itulah story-nya. Dan pada waktu acara tutup peti, kan kumpul nih ceritanya keluarga dari mama mertua, termasuk mama angkat pertama. Masuk mama angkat pertama. Pada waktu mama angkat pertama ini hadir, disitulah saya melihat kebesaran Tuhan. Kenapa? Bapak ibu, mama angkat yang pertama ini, uh, kehidupannya boleh dibilang cukup kurang beruntung. Anaknya enggak kuliah, dan saya melihat pokoknya, anak-anaknya dia sendiri. Uh, boleh dibilang kurang beruntung. Nasibnya kurang baik. Saya melihat dari situ. Saya bersyukur. Apa yang dulu kita pikir sebuah kesialan. Karena mama angkat yang pertama seperti Menelantarkan seperti menolak, seperti meninggalkan, tetapi ternyata Tuhan membawa ke tempat yang lebih baik. Mama angkat yang kedua ini jauh lebih baik. Kondisi ekonomi juga mapan luar biasa. Suami saya kuliah, saya sampai bilang goda sama suami saya, "Kalau kamu tidak di..." tinggalkan sama mama angkat pertama. Saya percaya kamu akan modelnya hari ini nggak seperti ganteng kayak gini. Karena terus terang bapak ibu kalau saya lihat anak anak beliau modelnya bener bener bener, -bener kayak nggak terawat gitu ya. Jadi nggak kuliah apa. Saya bahkan sampai nggak tahu nggak nggak istilahnya kaget kalau itu anaknya dia. Sorry, sorry to say, saya pikir itu... Uh, ini loh, bapak-bapak yang tukang angkat peti, peti matinya gitu loh. Saya pikir, bapak ibu, uh, Anda bisa membayangkan benar-benar tidak terawat. Saya bilang, dari situ Tuhan itu menunjukkan pada waktu dia dibuang, ditinggalkan dari mama angkat pertama, ternyata... Tuhan mendatangkan yang lebih baik. Jadi, saya mau katakan begini: kadang-kadang kita tidak bisa mendengar suara Tuhan. Tuhan, kenapa kau buang saya? Kadang-kadang kita tidak mendengar suara Tuhan, tapi peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kita jalani dengan syukur dan ikhlas, karena Anda belum mengerti hari ini bahwa itu adalah tangan kuat Tuhan yang memaksa saudara untuk masuk di dalam rencana Tuhan yang lebih baik. Itu sebabnya saya bilang hal kedua yang saudara perlu punya dari sebuah bentuk trust adalah belajarlah gelinding way, jalani, syukuri. Kalau sampai hari ini Pintu yang engkau inginkan belum terbuka. Jangan maksa, karena engkau tidak tahu bahwa ketika pintu itu tidak terbuka, Tuhan sengaja memaksakan tangannya ke atas saudara supaya saudara tidak hancur. Tuhan sengaja mencampur hidup saudara karena Tuhan sedang membawa saudara ke tempat yang lebih baik. Jadi, kalau kita mau alignment, saudara saya mau katakan gini: yang namanya alignment itu sakit. Kalau saudara mau diatur sama Tuhan, dua hal yang saya pesan, yaitu: pertama, tetap cinta Tuhan, tetap melekat sama Tuhan. Amin, karena alignment itu akan membawa bagus buat kita. Tapi, kalaupun kita mau masuk alignment, kita harus tetap melekat sama Tuhan, karena apa? Kalau orang melekat sama Tuhan, orang-orang inilah yang akan di-align sama Tuhan. Dibawa masuk dalam alignment. Amin, saudara. Orang-orang inilah walaupun tidak bisa dengar suara Tuhan, orang-orang inilah yang akan diarahkan. Tuhan, entah gimana caranya, entah kirim orang untuk bicara, kamu harus ekspor, entah apa, gimana caranya Tuhan akan giring. Nah, karena itu saudara perlu nempel sama Tuhan. Yang kedua yang saudara perlu punya adalah belajarlah pasrah gitu loh, pasrah, nurut, dah surrender gitu loh. Jadi artinya walaupun saudara ndak dengar kata-kata ekspor, bu saya ndak ngalamin kayak yang cerita ibu ada hamba Tuhan yang datang Tuhan suruh kamu ekspor, saya ndak ngalamin gitu, ndak masalah. Jalani aja apa yang ada di depan saudara dengan syukur karena percayalah saat saudara cinta sama Tuhan tangan Tuhan yang akan maksa untuk bawa saudara ke tempat yang baik. Makanya saya bilang kuncinya adalah cinta Tuhan, melekat sama Tuhan. Itu number one. Dan yang kedua, saudara nurut aja. Nurut aja. Nurut gimana bu, saya tidak dengar apa-apa. Apa yang ada di depan saudara, jalan nih. Itu sebuah bentuk nurut. Dan dua ini tidak akan bisa kita lakukan kalau kita tidak belajar teras sama Tuhan. Saya cuma mau ingin, ingin ingatkan sama Bapak Ibu. Belajarlah percaya, Roma 8 ayat 28 itu beneran. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat orang yang mengasihi Dia. Kalau kita cinta sama Tuhan, percayalah Tuhan akan paksa saudara masuk. Nah, jangan ke sana sebab ke sana akan jelek. Nah, jangan ke situ sebab ke situ akan jelek. Satu doa yang saya akan akhiri, saya tantang pada bapak ibu, sudah berkali-kali, beberapa kali saya sempat ngomong kepada BMC New York satu doa. Kalau Bapak Ibu berani, kalau Bapak Ibu berani. Doa ini adalah doa yang pernah dinaikkan oleh Om Yusak Cipto. Sebetulnya sebelum saya tahu Om Yusak Cipto, saya pernah menaikkan doa ini. Berani enggak Bapak Ibu saya tantang dengan sebuah doa. Paksa aku masuk dalam kehendakmu. Karena banyak hal yang akan terjadi di tahun 2024. Bapak Ibu enggak ngerti tiba-tiba terjadi begini, tiba-tiba terjadi begini, tiba-tiba ada chaos, tiba-tiba ada gini, tiba-tiba ada kerusuhan begini, tiba-tiba ada begini. Saudara tidak akan ngerti. Tapi kalau saudara berdoa, paksa aku masuk kendakmu. Walaupun saudara tidak bisa dengar suara Tuhan, misalnya nak pergilah ke sini, nak buat ini. Tapi karena saudara pernah melakukan sebuah jan janji dengan Tuhan, paksakan aku untuk masuk dalam kendakmu. Tuhan akan campur tangan karena Tuhan tidak pernah mau maksa. Tapi kalau saudara yang surrender Tuhan, paksa aku masuk dalam dendam Tuhan akan masukkan saudara di dalam alignment. Jadi mengakhiri tentang tema alignment. Jadi malam ini saya cuma ingin mengingatkan Bapak Ibu. Ingat ya, apa yang akan terjadi tahun 2024? Tuhan itu sepertinya mau ngomong gini, nak, kamu nggak bisa jalan sendiri. Tahun depan ini beneran ya. Dari tahun-tahun kemarin kita juga nggak bisa jalan sendiri. Tapi tahun ke depan ini akan banyak kejutan-kejutan di luar prediksi, prediksi kamu. Akan terjadi hal-hal di luar prediksi kamu. Akan terjadi hal-hal di luar prediksi ekonomi Anda. Akan terjadi hal-hal di dalam politik di luar prediksi Anda. Tapi Tuhan akan melindungi orang-orang yang dia paksa dikiring paksa. Nak jangan ke situ, sebab situ bahaya. Nak ke sini. Nah ini butuh orang-orang yang dipaksa masuk ke sini, betul kan, bapak ibu? Butuh dipaksa ke sini. Nah itu butuh trust. Bagaimana? Cuman dua. Jangan menjauh dari Tuhan dan yang kedua belajarlah nurut. Jadi kalau ada pintu belum dibuka, jangan paksa bapak ibu. Jalani. Sebab Anda tidak tahu kemana pintu itu akan mengarah, oke. Okay? Jadi, kalau doamu belum dijawab, belajar bersyukur karena Tuhan tahu timing terbaik. Kalau saudara belum bisa menjual properti, kok nggak laku-laku. Saudara jangan maksa sampai doa puasa terus nengking-nengking, minta tolong pendata, apa pembeli datang. Jangan paksa. Percayalah, timing Tuhan itu the best untuk mengirimkan pembeli kalau memang mau dibeli. Kalau Tuhan memang belum mengizinkan saudara untuk laku, kok enggak laku-laku ya? Mau enggak saudara belajar terasa sama Tuhan? Bahwa Tuhan ngatur yang terbaik. Tapi ingat ya, kuncinya, kuncinya dua, satu melekat sama Tuhan. Ya, yang kedua, nur. Kalau orang enggak melekat sama Tuhan, apapun yang terjadi di hidupnya, bukan Roma 8 Ayat e 28. Jadi Roma 8 ayat 28 orang yang mengasihi Tuhan segala sesuatu yang terjadi mendatangkan kebaikan. Saya berdoa setelah malam ini Bapak Ibu ngerti. Jadi apa yang harus saya lakukan Bu untuk tahun 2024? Nempellah sungguh-sungguh sama Tuhan kayak Cornelius. Dan yang kedua, saudara nurut dan supaya bisa nurut ya orang tidak bisa nurut kalau tidak percaya Tuhan itu ngatur terbaik. Kita harus belajar trust. Betul-betul ngasih Daud percaya kepada Tuhan. Makanya dia bisa terus nempel dan terus nurut sama Tuhan. Amin Bapak Ibu yang doanya belum dijawab, yang target-targetnya tahun ini belum tercapai, belajarlah bersyukur. Karena waktunya kapan itu Tuhan tahu yang lebih baik buat saudara dan saya. Tapi satu hal yang saudara perlu percaya bahwa janji Tuhan ya dan amin pasti tergenapi. Cuman jangan paksakan waktu dan caranya dengan waktu dan cara kita. Amin Bapak Ibu, mari masuk dalam alignment. Izinkan Tuhan uh, Nak ini akan terjadi misalnya seperti ini. Nah ini akan terjadi badai. Keadaan ke depan tahun 2024 Bapak Ibu beneran. Keadaan tahun 2024. Sangat berat. Saya pernah ngomong ke depan-kedepan depan ini bukan tambah, tambah ringan. Tambah tidak gampang. Dan saya cuma ingatkan nempel sama Tuhan dan murid. Dan itu dua hal dirangkum dengan satu kata. Kita bisa nurut kalau kita trust. Dan keadaan ke depan walaupun tidak mudah. Tapi kalau kita melakukan dua hal ini, kita akan selalu dalam perlindungan Tuhan yang luar biasa. Amin. Saya berdoa BMC New York juga akan tetap diberkati. Jadi tahun depan rupanya BMC New York juga sama-sama pemilu ya. 2024. Anda kan tidak akan pernah tahu bagaimana hasil pemilu akan menggiring Amerika. Alkitab menuliskan begini, kota di mana kita diserahkan. Kalau kota itu tidak sejahtera, kita juga tidak sejahtera. Setuju Bapak Ibu? Indonesia juga pemilu tahun 2024. Kalau Indonesia tidak sejahtera, kita juga tidak sejahtera. Sama. Dan saya mau katakan buat bapak ibu, dimanapun yang namanya tempat paling aman, menurut saya bukan di Amerika, bukan di Indonesia, bukan di Australia, bukan di Bali, sebutlah bukan di Eskimo sekalipun, tempat paling aman adalah saat kita ada di dalam kehendak Tuhan. Kalau kita ada bersama dengan Tuhan, loh ya toh kalau bapaknya ada sama kita ada topan kan bapaknya yang nangis. betul bapak ibu bagaimana kita anda relakan bagaimana mau diselaraskan sama Tuhan? bagaimana kita nyocokkan dengan pengaturan Tuhan. Anda harus nempel sama Tuhan. Dan kedua, apapun yang ada di depan, nurutlah. Percayalah Bapak Ibu, kalau Bapak, Tuhan kita, Bapak kita kepengen saudara melakukan suatu, tapi kuping saudara tertutup, tidak dengar apa-apa. Ya, Tuhan itu nyuruh, nah ini waktunya kamu ekspor, nah waktunya kamu ekspor. Kok nggak dengar apa-apa ya? Percayalah Tuhan bahkan bisa kirimkan batu untuk ngomong, ekspor ekspor percayalah itu Bapak Ibu. Sebodoh-bodohnya kita kalau kita mengasihi Tuhan, melekat dengan Tuhan, Dia akan bicara. Dia akan tuntut. Tapi kuncinya nempel sama Tuhan, saya ulangin puluhan kali, nempel sama Tuhan dan nurutlah. Amin, nempel sama Tuhan dan nurutlah. Jadi kalau kita nempel sama Tuhan, jangan kaget misalnya tiba-tiba Tuhan bicara sama Pak Yongki anakku buat ini. Tuhan tiba-tiba bicara sama Ibu Julin, anakku bikin ini. Bu Julin, saya cuma tangkap satu hal. Tuhan rupanya juga mau bawa, breakthrough lo untuk Anda. Saya tidak tahu apa yang menjadi impian Anda. Tapi tahun 2024 di saat kondisi tidak mungkin. Kok saya melihat Anda akan dibawa ke padang rumput yang hijau. Di mana tenang sekali terus penuh dengan buah-buahan yang lezat. Penuh buah-buahan yang lezat. Saya, saya cuma menangkap ibu 2024 akan menjadi uh, tahun dimana banyak janji Tuhan akan mulai tergenapi dalam hidup ibu. Amin ibu. Tangkap dengan percaya. Pokoknya kita nempel sama Tuhan dan nurut. Nempel dan nurut. Dua N. Amin. Saya yakin juga. Saya tangkap dengan iman percaya, doanya Pak Yongki untuk anak perempuanmu. Tidak tahu kenapa saya merasa kok deket banget ya, bahkan lebih cepat dari apa yang Pak Yongki minta, lebih cepat dari apa yang Pak Yongki tunggu. Tuhan bilang kuat untuk anak perempuan Pak Yongki. Kau sayang sama dia, apalagi Tuhan. Engkau worry tentang dia, Tuhan lebih care sama dia jadi Tuhan katakan sampaikan kepada anakku hambaku Yongki aku tidak melupakan jelalahnya Tuhan mengasihi rum Tuhan mengasihi rumahmu sebab engkau juga sangat mengasihi rumah Tuhan Happy ya Pak Yongki Tuhan bilang lebih cepat lebih cepat dari yang Anda duka. Saya berdoa teman-teman BMC tetap semangat, karena saya tahu BMC New York ada banyak orang-orang yang begitu tulus hati mengasihi Tuhan. Orang yang tulus mengasihi Tuhan, cinta sama Tuhan, aman-aman. Aman, aman, selamat saudara ya. Kalaupun ada apa-apa, aman. Karena orang mengasihi Tuhan sungguh Tuhan akan jaga. Yuk kita sembahyang. Kita berdoa yuk Bapak Ibu. Bapak, kami sungguh mengucap syukur malam hari ini. Hamba telah sampaikan apa yang menjadi kerinduanmu isi hatimu. Hamba berdoa Bapak biar umatmu di BMC New York. Tuhan sungguh akan menjadi umat yang mengasihi Tuhan. Thank you, Pak Dani. Saya cuma melihat. Thank you, Jesus. Saya melihat dua hal buat Pak Dani. Saya melihat Pak Dani kok dibungkus sama satu uh, kayak satu dom gitu ya, Pak Dani dibungkus sama satu dom. Terus yang kedua, saya kok ngelihat Pak Dani nangkep ikan gue banget giant. Gede banget pak, gede banget ikan ini, giant. Saya nangkep itu pak, saya nggak tahu ya pak bentuknya apa. Tangkap aja dengan iman, tangkap aja dulu dengan iman. Thank you Jesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Lord, Engkau melihat hamba-hambamu yang hadir, Engkau melihat setiap anak-anak dua hal yang hambamu boleh sampaikan buat mereka yang kau taruh di hati hambamu untuk mereka tetap melekat kepadamu dan mereka belajar mengalir, melinding dan nurut dengan apa yang Tuhan atur supaya mereka masuk dalam alignment sehingga apa yang terjadi mereka akan betul-betul dijaga dan dilindungi. Aku berdoa apa-apa kekuatan yang baru sungguh-sungguh akan terjadi terjadi pada mereka Terima kasih, terima kasih. Kok saya nangkep satu tulisan ya, ada Hui-nya. Saya nggak tahu depannya apa ya, kok ada Hui. Saya nggak tahu apa yang eh, nama lengkapnya, apa tapi saya cuma mendengar Hui. Dan Tuhan katakan begini, saya melihat yang namanya Hui ini sedang mencangkul tanah. Dan mencangkulnya ini... Sudah keluar hasil, saya melihat air dikit sekali. Saya melihat air sedikit, dan saya melihat yang namanya Hui. Ini saya tidak tahu, uh, tapi saya melihat ini keringat, udah mencangkul dengan keringat peluk keringat. Terus saya melihat begini, tiba-tiba Tuhan itu uh, mengalihkan tangan mengalihkan tangan, tangan hui yang nyangkul ini, terus diarahkan ke titik yang lain. Itu yang namanya alignment. Saya cuma nangkep akan terjadi alignment di dalam bisnis, di dalam karirmu. Yang kau enggak tahu harus gimana, apa yang kau cangkul itu airnya cuma sedikit. Tapi tangan Tuhan akan giring kamu, mengarahkan engkau ke titik yang lain, di mana di situ keluar air yang berlimpah-limpah. Saya tidak tahu apa di antara saudara ada yang namanya Hui atau ada saudara yang ada yang namanya Hui. Saya cuma sampaikan aja karena saya melihat tulisan Hui. Tuhan terima kasih buat malam hari ini. Aku memberkati setiap anak-anakmu Tuhan, setiap anak-anakmu yang hadir malam ini. Biarlah kasih karunia Tuhan turun atas mereka semua. Aku berdoa memintakan berkatmu yang sempurna buat mereka. Yalah berkat yang terbaik dari surga turun atas kami semua, berkat tangan Tuhan yang memimpin kami, yang bahkan bila perlu Tuhan, kami meminta paksakan kehendak-Mu dalam hidup kami. Sehingga kami bukan keluar dari calonmu, tapi kami terus berjalan di dalam jalur yang Tuhan atur. Karena kami tahu jalur yang Tuhan atur adalah selalu baik dan indah dan luar biasa. Terima kasih Bapak, biarlah berkat yang terbaik dari Allah Bapa Putra dan Roh Kudus turun berlimpah atas kami semua selama-lamanya. Dalam nama Yesus, Amin.